Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Para pendengar RSB Radio Suara Batubara FM 89.3 di mana saja berada. Semoga Allah Ta'ala menjaga kesehatan semua kita dalam beraktivitas apapun itu. Dan apa-apa saja hajat kita, Allah kabulkan, Allah permudah. Dan taat kita, hari Jumat yang penuh berkah ini pasang doa masing-masing. Semoga Allah Ta'ala kabulkan. Wabil khusus Pak Putra yang lagi sakit ya, demam ya. Semoga Allah sembuhkan. Begitu juga seluruh penyiar. Dan mudah-mudahan kebaikan Allah payungkan untuk kita semua. Insya Allah amin ya Rabbal Alamin. Sebagaimana cerita semalam tentang neraka, hari ini kebalikannya. Jadi kalau kita pandang, sholat itu kan 17 rakaat. Maghrib 3, isya 4 berarti 7. Subuh 2 berarti 9. Dan zuhur asar itu 8. 9 tambah 8, 17. Jadi ketika saya belajar dulu, sebenarnya subuh itu adalah penengah antara sholat malam dan sholat siang. Makanya subuh itu di dalam sholat jamak kosor tidak ada kawannya. Hanya berdiri sendiri. Kalau maghrib sama isya, jamak kosor. Ya. Kalau maghribnya tidak bisa dikosor karena sholatnya 3. Kalau isyanya dikosor. Kosor ini maksudnya sholat 4 rakaat jadi 2. Itu bagian malam. Kalau zuhur dan asar itu jamak qasar untuk bagian siang. Makanya asar nggak bisa berteman dengan maghrib. Maksud saya begini. Ketika itu dibahas tentang siapa yang menjaga sholat subuhnya, utama lagi berjamaah, berarti dia menjaga tidak masuk ke dalam neraka dan masuk ke dalam surga. Karena yang lalu kita cerita neraka itu ada 7. Sementara surga itu ada 8. Lalu orang bertanya, kenapa surga itu berlebih? Karena Allah ingin menunjukkan kasih sayang dia berlebih ketimbang siksaannya. Karena Allah Ta'ala itu maha pengasih, maha penyayang. Jadi kasih sayangnya lebih, maka surga ada 8, sementara neraka ada 7. Siapa yang menjaga sholat subuh, berarti tadi kan sebelum maghrib tambah isya kan 7, itu gambaran neraka. Kalau siapa melaksanakan sholat maghrib isya, berarti dia selamat dari neraka. Sedangkan subuh adalah kunci. Ada yang mengatakan itu sholatul wusta, sholat penengah. Dan siapa yang menjaga zuhur asar, ini gambaran surga. Berarti orang itu layak untuk masuk surga. Dan dulu sempat juga belajar tentang menggambarkan kalau kepala itu ditamsilkan, digambarkan seperti segitiga. Jadi segitiga itu maghrib. Sementara subuh, batang leher, itu 2. Kalau digaris, kalau kita bentuk seperti orang-orangan. Jadi isanya itu bentuk badan yang 4. Badannya dipetak, ya seperti bentuk boneka-bonekaan. Kalau zuhur, itu tangannya. 1 sebelah kanan 2 garis, 1 sebelah kiri 2 garis, berarti 4. Kaki gitu juga. Kaki ditekuk jadi 2-2. Siapa yang tak sholat subuh, maka lehernya nggak ada. Siapa yang nggak sholat maghrib, kepalanya nggak ada. Badan, isya nggak ada, zuhur asar juga begitu. Jadi ini gambaran tentang sedikit sebelum kita membahas tentang surga. Jadi siapa yang menjaga sholat 5 waktu, dia menjaga agar selamat daripada neraka dan masuk dalam surga. Keinginan surga itu mungkin banyak ya, udah kita dapati, didengar, dibaca, seperti itu. Tapi surga ini juga ada macam-macamnya ya. Bahkan kalau kita dengar ada namanya pintu surga namanya Royan, ada pintu surga namanya zakat, sedekah, haji, dan lain sebagainya. Jadi pertama surga yang digariskan itu adalah namanya Firdaus. Di dalam Al-Quran Suratul Kahfi ayat 107, innalladzina amanu wa amilussolihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula.
Sungguhnya orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Jadi orang yang begini ini diperuntukkan untuk orang yang khusyuk dalam menjalankan salat, menunaikan zakat, menjaga diri, menghindari zina. Selanjutnya ada namanya surga admin. Jadi kalau dalam bahasa agama lain ini namanya Eden. Surga Eden. Kalau bahasa kita admin. Di dalam Al-Qur'an surah As-Saff ayat 12 Allah katakan yaghfir lakum dunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Dzalikal fawzul 'azim. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Adnin. Itulah kemenangan yang agung. Kira-kira kenapa disebut dalam bahasa Arab itu surga itu jannah? Jannah itu kan bermakna kebun. Jadi orang Arab itu kalau menggambarkan kebun itu kan suatu kebahagiaan, kesenangan. Di dalam Kamus Al-Ma'ani Al-Jami' itu dikatakan surga itu adalah maskanu ahlil iman, perkampungan atau tempat tinggal orang ahli iman fil akhirah, di akhirat. Jadi surga itu tempat tinggal di akhirat untuk orang beriman. Ada lagi surga Na'im. Yang ketiga dalam Al-Quran surah Luqman ayat 8, innal ladina amanu wa amilus salihati lahum jannatun na'im. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Seperti itu. Ini orang yang senang mengerjakan amal soleh. Kalau yang surga Adin tadi, orang yang beriman, sempurna iman dan Islamnya. Jadi beriman kepada Allah benar, beriman kepada malaikat benar, betul-betul diyakini apa saja yang digariskan oleh Allah. Sakit itu dari Allah, kaya itu dari Allah, sehat itu dari Allah. Lapang itu dari Allah, miskin itu juga izin semuanya dari Allah, dia terima, dia bersangka baik kepada Allah, seperti itu. Selanjutnya surga Ma'wa nomor 4-nya di dalam Al-Qur'an surah An-Najm ayat ke-15, surah Bintang, indaha jannatul Ma'wa, di dekatnya ada surga tempat tinggal ini. Jadi tempat tinggal Jibril dan para malaikat. Jadi Jannatul Ma'wa menjadi tempat orang-orang beriman bertakwa, beramal soleh, menahan hawa nafsu dan meyakini kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada namanya surga Darussalam. Dalam surah Al-An'am ayat 127, lahum Darussalam inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Bagi mereka disediakan tempat damai atau surga di sisi Tuhannya. Dan dialah pelindung mereka karena amal kebaikan yang mereka lakukan. Seperti itu. Jadi surga Darussalam ini ciptakan Allah dari permata yakut merah. Dan pengundinya kelak adalah orang-orang beriman dan bertakwa kepada Allah. Apa yang Allah perintah, dia perbuat. Ada lagi namanya surga Darul Muqamah. Di dalam surah Fatir ayat 35. Alladhi ahallana daral maqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal dari karunia-Nya, di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu. Nah, itu dalam Al-Quran. Ada lagi yang ketujuh, surga Maqamul Amin. Itu dalam surah Ad-Dukhan ayat 51, innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman. Begitu. Untuk orang bertakwa juga. Takwa melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Jadi bagaimana takarannya itu nanti Allah lah yang mengkadarnya. Kamu ini ibaratnya kalau guru ini kamu dikasih sertifikat juara 1, juara 2, juara 3. Kamu surga admin, kamu surga Darul Maqamah, ya Maqamul Amin dan sebagainya. Ada yang terakhir surga Huldi di dalam surah Furqan ayat 15. Kul adalika khairun am jannatul khuldi allati wa'idal muttaqun. Kanat lahum jaza'an wa mausira. Katakanlah Muhammad, apakah azab seperti itu yang baik atau surga yang kekal yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai balasan dan tempat kembali mereka. Jadi di dalam Al-Quran itu orang-orang penghuni surga itu digambarkan dalam surah Al-A'raf surah yang ketujuh ayat 43. Wanazakna ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Waqalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah.
Laqad ja'at rusulu rabbina bilhaq wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka. Jadi orang penghuni surga itu tidak ada lagi dendam di dalam hatinya. Dicabut. Rasa benci dicabut. Karena benci, dendam itu menyakiti. Ya. Kalau orang lagi marah-marah, orang yang sakit hati, itu akan mempengaruhi kesehatannya. Mengganggu ke apa namanya itu istirahatnya. Kayak, ya, semalam lah kasus masalah kereta itu ya. Jadi agak marah-marah. Istri katanya, aku agak capek gitu, sakit gitu. Karena memikirkan masalah itu. Jadi rasa dendam, rasa sakit hati itu akan mempengaruhi jiwa kita. Maka dikatakan di dalam Al-Quran, itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Jadi surga itu diberikan dengan apa yang kamu lakukan. Tapi ingat, yang membuat kita masuk surga bukan amal kita, tapi karena kasih sayang dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau cerita masalah amalan saja, amalan yang tak diridhai Allah, itu tidak akan dapat ganjaran. Karena iblis 700 ribu tahun beramal ibadah. Kalau seandainya cerita kita dengan takaran amal, yang patut masuk surga itu iblis. Bahkan dia Allah keluarkan daripada surga sebab kesombongan yang ada pada dirinya. Jadi dikatakan, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Tinggal lagi lakukan saja kebaikan-kebaikan seperti itu. Kiranya mudah-mudahan kita semua bisa bersama berkumpul di surga, Pak Putra, dan seluruh pendengar setia RSB di mana saja berada. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin, 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 amin. Silakan Bu Rati. Ibu Rati yang baik dan seluruh pendengar setia. Asal baik dan ada tuntunan, ibaratnya begini. Ada rezeki kita, bersedekah, gitu ya kan. Baik itu kan, lakukan. Asal masuk waktu sholat, kerjakan. Asal sampai bulan Ramadan, buat puasa. Kan itu. Jadi sebetulnya gambaran kebaikan itu sudah ada di sekitar kita. Ada orang susah kita bantu, ada anak yatim disantuni. Kan begitu. Asal hati itu bahasa pertamanya itu ngomong, buat baik ya. Tapi datang bahasa kedua, jangan katanya. Bahasa yang pertama itu yang didengar. Kalau udah datang bahasa kedua, itu yang membuat kita malas beramal. Bisikan, iya. Iya, jadi memang dalam diri kita ini istilahnya ada Mahabharata, ada perang tanding antara Kurawa dengan Pandawa, begitu kalau bahasa Jawa juga gitu ya kan, ada pewaya kan. Jadi pertarungan antara hak dan batil, yang baik dan yang buruk, cahaya dan kegelapan itu ada di dalam jiwa kita. Jadi balik kita cerita tentang secara ringkasnya, ya. Kalau ada kesempatan berbuat baik, Bu Rati, jangan sia-siakan. Jangan berikan kesempatan itu kepada orang lain. Makanya di dalam Al-Quran, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Asal nampak ada kesempatan kebaikan, ini nih, ada ibaratnya begini. Ada orang minta sedekah, ya kan? Walaupun kadang kita gondok kan cara mereka. Asal datang kan berarti dia kan membawa, amalan untuk sampai ke surga itu kan. Bu, minta sedekah. Dalam hati kita kan, dia aja. Udah, kasih aja kalau memang ada. Kalau nggak ada, ya udah gitu ya kan. Berarti kan dia mengantarkan surga ke rumah kita. Ada orang nipu kita, lalu kita sabar. Nah kan ini surga juga, kalau sabar. Ada orang mau ngutang, kasih utang kalau mampu. Kadang-kadang udah diutangi, nggak bayar-bayar ya kan. Padahal gitu ya kan. Jadi maksudnya, secara ringkasnya, kebaikan itu sudah bersebar di sekitar kita. Cuman tinggal lagi mau tidaknya kita. Seperti itu. Betul, karena maksud takwa itu imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Segala perintah Allah kerjakan, segala larangan Allah tinggalkan. Ini takwa itu.
Tinggal lagi, banyak pun amalan kita, ini ada namanya tim sortir. Disortir ini dulu, difilter dulu. Ini ikhlas enggak? Jadi amalan nanti ditengok oleh Allah Ta'ala di akhirat, ada amalan tuh banyak tapi enggak ikhlas. Gara-gara mau mencalon, contoh, ya kan? Supaya dipilih, ditengok baik, kan gitu ya kan? Seperti itu. Ada juga karena sebab dunia, makanya pelihara niat ikhlas karena Allah Ta'ala. Begitu ya, Bu Rati ya. Iya, siap. Iya, Toton di 50. Ya, niat itu kan kerja hati. Kalau dalam hati memang harus lintasan bahasa kita supaya kita bisa mengerti. Jadi kalau maksud lupa itu yang sebelum sholat, sebelum takbir usallinya, lalu dia ngomong, aku sholat Jumat, fardu Jumat 2 rakaat, ya kan, mengikut imam karena Allah. Itu boleh, karena belum sholat. Kalau dia ngomong, andai kata ngomong biasa seperti kita ngomong ini loh. Tapi kalau di dalam hati adalah kata yang dimengerti. Andai kata dia usolli sendiri, usolli fardhu jum'ati, rakaata ini. Tapi dia nggak ngerti maksudnya. Juga nggak sah. Niat itu di dalam hati, dimengerti. Bahasa-bahasa kita, aku sholat fardhu jum'at, 2 rakaat, mengikut imam karena Allah. Seperti itu. Jadi kalau ngeblank, tapi kalau dalam takbir itu nggak ada terus pasang, tak ada terlintas niat sholat, tak sah. Karena rukun sholat yang 13, pertama itu niat. Dan itu kerja hati. Bukan yang diucapkan. Talafus atau ucapan itu hanya menolong hati. Seperti itu. Iya. Belajar meditasi. Dalam sholat itu juga ada seperti model-model yang orang luar meditasi. Yoga, fokuskan pikiran. Jadi berupaya, istilahnya kalau air itu disibak dulu. Ya, kalau rambut diketepikan dulu. Ini nanti aja lah ini. Nanti-nanti aja ini. Ini fokus kepada Allah Ta'ala. Begitu. Iya. Iya, Bu Wardia di Lubuk Besar. Ya, maksudnya mungkin wasiat ini, Bu Wardiah ya. Jadi ada orang meninggal, sebelum dia meninggal, dia pasang wasiat. Amanah ini kan di kampung kita kan maksudnya wasiat. Apa yang dilakukan setelah sepolan itu meninggal. Jadi, kalau dalam menerima wasiat, pertama menabrak syariat tidak? Contohnya, kalau dia berwasiat, aku kalau meninggal, jangan dikuburkan, katanya. Itu nggak boleh ditunaikan. Jadi ada ketentuan wasiat itu yang tidak dilaksanakan. Tapi kalau bisa dikerjakan, kita tidak menunaikan dan kita menerima wasiat, berarti kita tidak menunaikan amanah, dosa. Seperti itu. Sekarang maksud wasiat ini kan sebetulnya potongan chat yang Bu Wardia ya sampaikan ini sebenarnya ada bahasa yang lain. Mungkin begini. Ini dalam pandangan saya ya. Ada seseorang meninggal, suami katakan ya, meninggal. Aku punya anak, mungkin anak bawa ya, anak bawa. Jadi nanti kalau aku meninggal kau yang bolo gitu. Tapi anaknya nggak mau, mungkin begitu ya. Iya, jadi ya berarti nggak tertunaikan karena anaknya nggak mau. Iya, ya sudahlah. Bukan berarti kita tidak mau menunaikan wasiat, tetapi anaknya yang nggak berkemauan. Seperti itu. Ya udah, cuman lagi ya kan. Nanti kalau kita paksakan, ini nggak bisa tertunaikan. Bantainya pula anaknya itu menangis-nangis kan, mengamuk-ngamuk. Iya, nggak terhukum ya, karena dia sudah mengupayakan kan sudah menawarkan. Iya. Lanjut. Iya, Ibu Rizky.
Oh iya, di Gunung Bandung, iya. Iya, karena itu Bu Rizky, kita ada hablum minannas. Tidak masuk surga, maksudnya tertahan dulu amalan. Tertahan amalan. Selesaikan dulu, baru amalan kita itu tidak tertahan. Karena itu kan berhubungan dengan hak manusia. Maka di hari kiamat nanti, selesaikan dulu pertanggungjawaban. Apakah amalan kita yang dipotong untuk membayar hutangnya yang selama hari ini kan, atau dosa dia yang kita ambil seperti itu. Itu kan hak itu. Jadi di akhirat kan nggak laku rupiah lagi. Tetap, tetap. Tidak ada yang tidak diperhitungkan. Kayak semalam lah itu kan. Kami kan berinisiatif karena terkesan dia minta ganti kereta itu yang lecet itu langsung diganti bodinya itu di showroom Yamaha. Sementara jatuhnya itu lecet. Ditanya sama orang, ini hukumnya ini diperma. Mesti diperma. Kalau diganti, ini namanya pemerasan. Iya, ganti baru. Sementara dia, benda itu kan benda baru keluar dari showroom. Udah berapa bulan dipakainya. Jadi kata istri, kami, etikat baik kami, kamu bawa ke bengkel, nanti dana bengkel itu kami bayar. Ah, iya, jadi seperti itu. Jadi kami tak mau, kata dia. Ya udah, etikat baik kami udah sampai. Sampai bersemara-marah. Apakah nanti di akhirat kami berjumpa? Tetap. Tapi kami kan sudah menyampaikan berapa biayanya nanti tempat yang membetulkan yang tempat kami unjuk itu akan meminta duitnya kepada kami. Tapi dia nggak mau. Lalu dia menggunakan bahasa demi Allah, demi Rasulullah, umat Muhammad, lain sebagainya, begini begitu. Nah, jadi bahasanya terakhir begini. Kalau kamu nggak menganggap kami sebagai umat Muhammad, ya terserah kamu. Karena bukan kamu yang menentukan ukuran umat Muhammad, tidak. Kan begitu. Kadangkala ada bahasanya ini, itu pemerasan. Jadi awak pening, jadinya bukan sengaja gitu. Jadi balik cerita tentang yang kasus tadi, amanah, apa lain sebagainya, tetap dipertanggungjawabkan. Di akhirat tetap jumpa, seperti itu. Iya. Lanjut, lanjut. Iya, Pak Ha. Iya, pendapat tentang wajib di masjid, ini beragam ulama. Kalau dalam mazhab Syafi'i, itu hukum sholat berjamaah itu sunat muakkad ya. Sunat muakkad. Sunat muakkad artinya dikuatkan. Kalau dia wajib di masjid berarti kalau yang tak sholat masjid haram. Bisa saja kalau dia wajib di masjid, tak sholat di masjid, tak sah. Jadi kalau ada orang sholat di rumah, ini pendapat ya. Kalau dalam mazhab Hanafi, itu mazhab Hambali ya, Ahmad bin Hambal, itu wajib. Fardu ain, pribadi-pribadi, bagi laki-laki. Kalau Imam Nawawi, itu fardu kifayah. Artinya, kalau ada udah orang buat jamaah di kampung itu, ya sudah, terlepas di masjid itu ya. Seperti itu. Jadi, beragam pendapat para ulama. Memang kalau kita tengok, Rasulullah tetap berjamaah dan di masjid. Cuman tinggal lagi, bagi tetangga masjid, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada salat jiran masjid kecuali di masjid. Ada mengatakan tidak sempurna. Ada yang mengatakan ya bukan tidak sah. Intinya kurang baik bagi jiran masjid. Karena jaraknya itu kalau dulu ukurannya adalah dia 300 hasta. Jadi dari ukuran pendengaran panggilan. Kalau sekarang kan pelantang suara itu sampai kilo. Jadi kalau jauh jarak dari rumah itu tidak masuk dalam kondisi untuk ditekan. Apakah sebagaimana cerita fardu ain tadi atau fardu kifayah atau sunat muakkad. Tapi dalam mazhab Syafi'i, hukum berjamaah di masjid itu sendiri adalah sunat muakkad. Seperti itu. Artinya dilakukan baik, ditinggalkan tidak mengapa. Tapi hukumnya makruh. Karena muakkad ini dekat dengan wajib. Seperti itu. Ya, Ahmad Indrapura. Silakan, silakan.
Ya, memang kita ini kalau udah namanya kawan kerja kan berarti areal keseharian kita. Kalau sudah di mana saja ada begitu. Ibaratnya rumah tangga ya kan. Kita punya tetangga juga begitu. Punya kawan begitu, punya saudara begitu. Tempat bekerja juga begitu. Belajarlah ilmu cuek, Pak Ahmad. Belajar ilmu cuek. Ya udah, kalau ada orang yang suka mencari kesalahan, ya kita kan tidak perlu membuktikan kebenaran sama dia. Iya, tidak perlu. Kalau kita orang benar, orang baik, akan nampak sendiri. Jadi, di mata orang pembenci, kita ini buruk saja. Dan di mata orang pencinta, dia tidak akan mencari keburukan kita. Begitu. Jadi, sama musuh, tak akan bisa kita akan mengungkapkan kebenaran, kebaikan kita bagi dia, jelek aja semua. Begitu. Tidak perlu kita cari-cari. Yang penting, Pak Ahmad jadi orang baik, berlaku yang baik, tak perlu penilaian dia. Belajar. Jadi, macam semalam sedikit lagi saya cerita masalah kasus yang itu ya, anak itu, nyorong kereta jatuh gitu kan. Jadi, terlalu banyak cap-cap yang dilekatkannya kepada kami. Bahasanya tidak punya hati lah, begini, begitu. Ah, itu. Jadi, kami nggak begitu peduli gitu. Artinya apa? Itu cap stempel kamu. Kami tidak mencari penilaian dari model manusia seperti ini gitu. Jadi cuek saja. Jadi ada kalau tempat pekerjaan itu Pak Ahmad, ya model orang kayak gitu, kita tandai saja. Oh, berarti orang begini nih suka mencari kesalahan. Ngapain kita fokus kepada orang-orang yang tidak ada apa namanya itu nilai sama dari kita? Ngapain? Menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga. Fokuslah kepada orang yang mencintai kita, yang suka dengan kebaikan, dan Pak Ahmad terus berbuat kebaikan. Begitu. Iya. Oh, boleh, boleh. Iya, Pak En di Kuala Indah. Ya, ritual ibadah lah ya, maksudnya ya yang baik. Sedekah, panggil anak yatim, berdoa, usaha itu lancar. Kayak hari Jumat ini kan, habis Jumat panggil orang makan. Ya, kalau ada rezeki lancar nanti, buat niat, ya Allah, banyak rezekiku, banyak sedekahku. Gitu. Udah itu lagi, sholat duha lah. Sholat duha Pak En. Jadi, itu kan memancing rezeki. Intinya kalau Pak En hari Jumat ini ada masak berlebih kan gitu untuk bisa dibuat. Kalau di kampung kita ini kan betalam, bejambar. Ya, kan satu talam 4 atau 5 orang kan gitu. Masak berlebih panggil orang yang dari Jumat, 5 orang atau 4 orang makan di rumah. Habis Jumat makan ya atau dibungkuskan. Nggak usah banyak-banyak. Satu Jumat saja katakan 2 bungkus. Itu kan mancing rezeki. Jadi mereka itu akan mengiklankan. Jadi kalau kita berbuat baik sama orang, orang itu akan mengiklankan. Itu orang baik, gitu. Usahanya lancar, sedekahnya lancar. Kan gitu. Oh, Pak Putra itu orangnya bagus. Karena sering berbuat kebaikan. Gitu loh. Jadi kebaikan itu, asal kita lakukan, itu jadi iklan. Itu jadi iklan. Yakini. Jadi iklan yang terbaik itu, ya seperti itu. Ditulis oleh malaikat. Malaikat menyampaikan kepada malaikat yang lain. Allah Maha mengetahui, catatan tetap tersimpan kan begitu. Maka belajarlah menjadi orang yang ikhlas. Jadi ritualnya ya seperti itu. Kalau bahasa yang kayak tampung-tampung tawar Pak En, itu adat. Ya kan ada bunga-bunga siram-siram. Kan habisnya doa. Itu ibaratnya simbol-simbol tabaru saja itu. Air kan simbol keberkahan. Bunga, wewangian. Kan begitu. Seperti itu, Pak En ya. Ya Allah. Begini, Pak Putra. Kita meyakini. Ar-Razzaq. Maha pemberi rezeki itu kan Allah. Ya, pokoknya sesuai dengan ketentuan Allah. Kalau ada orang berdukun tiba-tiba dia lancar. Sebenarnya yang melancarkan itu Allah. Tapi cara dia salah. Cara dia tak diridhai. Begitu. Andai kata, mantap loh dukun sana. Itu ujian sebenarnya sama dia.
Kalau dukun itu bisa dengan cara dia itu mengayakan, harusnya dia mengayakan dirinya sendiri sehingga dia nggak berdukun gitu loh. Iya, kadang begini, kita jumpai orang pintar, berarti yang jumpai itu orang bodoh ya kan? Ya Allah. Amin, amin. Dibarakati yaumil Jum'ah, taqabbal minna doa'ana. Dan keberkahan hari Jumat, terimalah doa-doa kami, ya Allah. Ya, jadi mudah-mudahan kita semua, sebagaimana mudah untuk berbuat kebaikan di dunia ini, Allah mudahkan kita kelak bersama berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Lewat radio masing-masing kita mendengarkan kebaikan. Lewat pemancar radio RSB menyebarkan kebaikan. Lewat lisan penyiar mendatangkan kebaikan. Itu semua adalah jalan bersahabat kita berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.